sahabat, selamat datang di channel Jawara 5. Emoji dan emoticon adalah karakter yang sering kita gunakan saat chatting atau berkomentar di media sosial. Sayangnya, tak semua emoji punya dampak positif. Beberapa emoji bahkan harus diblokir karena dianggap punya arti negatif dan bisa membawa dampak buruk. Berikut 5 emoji terlarang yang diblokir di beberapa negara versi Jawara 5. Guy emoji. Ternyata negara kita juga termasuk salah satu yang memblokir emoji ini loh. Guy emoji gak beredar lagi di Indonesia karena negara dianggap punya budaya bersifat konservatif, alias takut akan dampak buruk yang ditimbulkan akan sesuatu. Salah satunya emoji tersebut. Lanjut, Jawara 5 mengingatkan untuk klik tombol like jika kalian suka dengan konten-konten Jawara 5 dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkarya dan memberikan manfaat pada semua. Kembali lagi ke pembahasan. Victory Sign emoji. Sama seperti emoji sebelumnya, di Inggris kita nggak bisa menggunakan Victory Sign emoji. Emoji yang biasa kita pakai untuk mengajak berdamai di chat atau tanda keseriusan akan sesuatu, nyatanya juga punya arti kasar sehingga diblokir di Inggris. Thumbs up emoji. Emoji yang satu ini pasti sering banget kamu gunakan. Ya, thumbs up emoji biasanya memang digunakan untuk menyetujui sesuatu saat berbicara via chat. Ternyata, di negara-negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, dan Nigeria, emoji ini punya arti lain yang setara dengan mengacungkan jari tengah loh. Waving hand emoji. Emoji melambaikan tangan yang biasa kita artikan berpamitan atau dada, ternyata emoji ini punya arti lain di Cina. Ya, negeri tirai bambu memblokir waving hand emoji karena di sana memiliki arti bahwa seseorang sudah bukan lagi teman ketika melambaikan tangannya pada orang lain. Wow, bisa gitu ya. Horn emoji. Emoji tanduk yang buat beberapa orang sering diartikan sebagai emoji metal ini ternyata diblokir di cukup banyak negara loh. Negara-negara seperti Italia, Spanyol, Portugal, Yunani, Argentina, Brasil, Kolombia, Kuba, dan Uruguay adalah negara-negara yang memblokir horn emoji. Emoji tersebut dinilai punya arti lain, yaitu seseorang yang selingkuh dari pasangannya. Nah, itu tadi 5 emoji terlarang yang diblokir di beberapa negara versi Jawara 5. Gimana? Apakah sahabat termasuk pengguna setia emoji? Lalu, apakah emoji-emoji favoritmu masuk dalam daftar tersebut? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.